Okey guys, untuk video kali ini aku nak share dengan korang berkenaan dengan Vespa. So, ada dua model kita nak compare antara Vespa S125 dengan Vespa LX125. Jadi aku ada baca komen yang dikata rangka untuk Vespa S125 ni sama ke dengan LX125. Okey. Sebelum aku ceritakan lebih lanjut, aku nak cerita perbezaan dululah. Okey. Untuk kedua-dua model ni, dari segi dia punya beza yang pertama lah. Yang pertama adalah reka bentuk dia. Reka bentuk dia untuk S125 yang kita tahu, dia punya design dia tu lebih modern dan sporty. Ha, kalau korang perasan lah, sebab dia macam ada garisan-garisan tajam. Lepas tu dia punya, untuk yang 2022, dia pakai butiran macam sebelum ni. Dia pakai butiran-butiran chrome. Tapi kalau yang 2022, dia pakai more to garisan-garisan dia tu lebih kepada warna black, mid black. Dan LX125 pula, kalau korang perasan, dia punya reka bentuk dia lebih klasik dengan retro. Maksud dia punya design tu lebih kepada bentuk macam bulat-bulat. Ha, tapi dia pun ada juga butiran chrome sikit-sikit lah. Lepas tu, yang kedua, dia punya features. Features untuk Vespa 125, dia ada features-features modern seperti kalau korang nampak lampu LED, brake cakera depan, lepas tu renang belakang. Apa kita panggil? Disc brake depan belakang. Lepas tu dia ada sistem start stop automatic. Ah, tapi kalau untuk yang LX125, dia punya feature-feature dia lebih medium lah, lebih sederhana. Jadi dia tak adalah pakai yang modern tu. Okay. Dari segi harga, bezaan yang ketiga dia adalah harga. Harga S125 lebih mahal daripada LX125. Ni kerana, ni kerana lah. Kerana apa? Kerana dia punya features-features yang aku beritahu tadi, dia lebih canggih dan juga reka bentuk lebih modern. Okay. Yang keempat, dari segi prestasi dia pula. Okay. Dari segi prestasi Vespa S125 2022, dia ada lebih sikit banyak kuasa daripada Vespa LX125. Apa maksud kuasa tu? Okay. Maksud kuasa aku adalah Vespa S125 dia ada engine 125cc dengan horsepower dia 9.5. Tapi untuk LX125, engine dia 125cc sama juga, tapi dia punya horsepower dia adalah 8.7. Okey, kita cerita pula pasal dia punya persamaan lah untuk dua-dua ni. Okey, apa persamaan dia? Yang pertama, persamaan dia adalah rangka. Rangka di mana dua-dua untuk Vespa, untuk dua-dua model ni, yang Vespa S125 dan juga LX125, digunakan rangka yang kukuh dan ringan diperbuat daripada bahan keluli. So, dua-dua ni rangka yang sama. Okey. Yang kedua, persamaan dia adalah enjin. Okey. Untuk Vespa S125 dan LX ni, dia ada enjin yang sama, iaitu enjin 125cc, 4 lenjang, 1 silinder dengan sistem bakaran elektronik. Okay. Yang ketiga, dari segi saiz tayar. Okay. Saiz tayar untuk kedua-dua ni sama. Macam contoh pada bahagian depan, untuk tayar bahagian depan 110-70-11 dan juga bahagian belakang 120-70-10. Persamaan yang keempat, dia punya kapasiti tangki. Ha, iaitu dia punya tong minyak lah kita panggil. Kapasiti tangki bahan api untuk Vespa S125 dengan LX125 sama, iaitu 7 liter. Untuk antara dua-dua Vespa ni, pilihan antara Vespa S125 dengan LX125 ni, dia bergantung pada keutamaan seseorang lah dan juga gaya hidup korang. Ha, macam contoh, kalau korang utamakan dari segi reka bentuk dan lebih moden, reka bentuk yang lebih moden dengan features-features yang lebih canggih, maka korang boleh pilih Vespa S125. Menjadi pilihan yang paling tepat lah untuk korang. Tapi kalau korang suka reka bentuk yang klasik, sederhana, korang boleh pilih LX125. Jadi, dekat sini pun korang boleh tahu kenapa aku pilih Vespa S125. Sebab korang pun tahu, aku suka yang jenis design yang modern dan juga features-features yang canggih. Tapi, kenapa aku tak pilih Vespa Primavera? Kenapa aku tak pilih Sprint? Kenapa aku tak pilih GTS? Itu nanti aku cerita. Kalau korang nak,
komen dekat bawah. Sebelum korang tinggalkan video ni, jangan lupa like dan subscribe dan juga komen dan juga share supaya orang lain pun boleh tahu berkenaan dengan Vespa ni. So, itu saja. Bye! Korang-korang-korang jangan pergi lagi sebab kita ada bonus part. Bonus part yang kita nak ceritakan berkenaan dengan individu punya ketinggian. Okay, kenapa individu punya ketinggian? Sebab ini melibatkan dalam pemilihan Vespa. So, mungkin ada yang nak beli Vespa tapi dia tak tahu nak beli Vespa yang mana satu. Okey, aku ceritakan sikit untuk bonus part ni di mana kenapa aku beli Vespa S125 sebab tinggi aku 150, berat aku 50 kg. Dan di mana bila aku pakai Vespa S125, dia lebih ringan dan lebih mudah untuk aku kawal. Maksud untuk aku kawal tu adalah dari segi bila aku nak U-turn, bila aku nak buat belok. So, motor ni lebih mudah. Tapi, aku pernah pakai untuk Primavera. Okey, kedua-dua motor yang aku pernah pakai ni, Primavera dengan S125 ni, bila aku naik, dua-dua motor ni aku naik, kaki aku jengkit. So, bila kaki aku jengkit, bermaksud bila aku nak buat corner ataupun U-turn, dia agak susah sikit. Ha, jadi, perbezaan untuk Primavera dengan S125 ni, bila aku naik Primavera, risikonya untuk jatuh tu tinggi sebab satu, motor tu sangat berat dan juga tinggi. Di mana korang boleh tahulah perbezaan dari segi dia punya saiz tayar. And bila aku bawa motor Primavera untuk aku U-turn, susah dan berat. Jadi risiko untuk aku jatuh tu tinggi. Jadi itulah bonus partnya, iaitu dari segi ketinggian. Bila korang nak pilih beli motor ataupun korang nak pilih kenderaan apa-apa, korang pilih ketinggian jugalah. Sebab kereta pun sama juga. Sebab bila korang ambil kereta sedan, di mana untuk korang pijak pedal tu ataupun nak tekan pedal tu di lebih jauh, walaupun korang dah buat seat tu dekat, ha, itu problem-problem yang akan berlaku dari segi ketinggian. So, itu saja. Dan thank you for watching this bonus part. Okay, bye.